Atlet bola voli pantai Berugu Putri Nur Atika Sari pulang ke desanya di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dengan menyeberangi kapal cepat menuju Pulau Bawean, atlet andalan Indonesia ini disambut antusias warga saat menunggu kapal penyeberangan berangkat. Atika Sari, atlet bola voli pantai Berugu Putri yang berhasil membawa pulang medali perak dalam ajang SEA Games Kamboja beberapa hari lalu. Kepulangan Atika ke Pulau Bawean disambut sukacita warga dan juga para pengurus KONI Gresik dan cabang olahraga bola voli di Terminal Pelabuhan Gresik pada Minggu pagi. Atlet bola voli pantai kebanggaan Indonesia ini menyeberang ke Pulau Bawean untuk melepas kerinduan di kampung halamannya. Selama dua hari Atika akan berada di Pulau Bawean sambil menunggu pemusatan latihan kembali di Kota Solo. Atika sendiri mengaku senang dan bangga bisa mengharumkan nama Pulau Bawean di perhelatan olahraga internasional. Ini merupakan penampilan kedua Atika di ajang SEA Games dan keduanya berhasil membawa pulang medali perak. Saya sangat senang ya bisa membawa nama Pulau Bawean di ajang internasional. Mudah-mudahan ke depannya bisa ada bibit-bibit lebih bagus lagi.